Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan mengutarakan pendapat saya terhadap masyarakat Indonesia harus balik dengan kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas Indonesia. Saya setuju, karena saat ini populasi Indonesia sangat banyak, sekitar 240 juta jiwa, terutama terpusat di daerah Jakarta. Dan di Jakarta ini tiap orang memiliki kendaraan yang tidak dalam jumlah yang tidak sedikit. Seorang warga negara di Jakarta bisa memiliki satu bahkan lebih kendaraan, sehingga dapat memenuhi jalanan di ibu kota, membuat macet contohnya di Jakarta yang setiap hari terjadi. Dan makin banyak, makin lama bisa membuat Jakarta sangat padat sehingga tidak dapat menampung seluruh kendaraan yang ada. Ya, itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengutarakan pendapat bahwa masyarakat Indonesia harus balik ke kendaraan umum berdasarkan arus lalu lintas di Indonesia. Saya setuju dengan pernyataan tersebut karena jumlah kendaraan di Indonesia, kendaraan pribadi adalah 56%, sedangkan kendaraan umumnya hanya 46%. Dengan banyaknya jumlah kendaraan pribadi, itu akan membuat negara kita macet, terutama di Jakarta. Contohnya jika kita menggunakan kendaraan umum, kita akan mengurangi kemacetan, terutama di Jakarta. Contohnya di Jepang. Di Jepang sudah banyak yang menggunakan kendaraan umum, seperti kereta, bis, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, masyarakat Indonesia sebagai kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas Indonesia itu tidak benar. Karena pemerintah kalau ingin membuat masyarakat Indonesia beralih ke kendaraan umum itu tidak akan mempengaruhi apapun. Walaupun kendaraan umum dikurangi, tapi warga negara Indonesia